Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan kami di sini pemburu akik menghimbau kepada para sahabat dimanapun kalian berada yang ingin mengikuti perjalanan kami pemburu akik, jangan lupa memakai helm untuk keselamatan kita bersama. Dan bagi mereka yang mabuk perjalanan, kami himbau untuk meminum obat anti mabuk selama perjalanan. Let's go, go 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 to jungle. Dan di sini kami pemburu akik mengikuti permintaan atau request dari para sahabat yang dimanapun kalian berada untuk mengupload selama proses perjalanan. Perhatian-perhatian kepada seluruh penumpang bus pemburu aki. Sediakan kantong plastik ketika Anda terasa mual, pusing, dan berasa seperti masuk angin. Dan berasa seperti ingin BAB. Jangan buang itu sembarangan. Karena memang ya para sahabat, perjalanan kita di sini tidak selalu mulus ya. Ada kadang jalan yang berlubang, ada juga tikungan serta jalan yang bergelombang. Jadi maklum saja ya para sahabat kalau sedikit agak mual dan berasa seperti digoyang-goyang. Dan di sini kami tidak akan pernah bertanggung jawab jika berapa bulan gak ketemu, kau tampak jadi gendut, lagi memilih susu di apotek Pak Mahmud. Kutanya kabar, kau malah menangis sambil berbisik, aku telat 3 bulan. Hei, salahkah aku yang jadi mau karena melihat isi dalammu? Hei, kenapa pun kau mau saat ku rayu kita. Kita sudahi saja lagu dari Jamberut itu ya para sahabat, sebelum suara saya memecahkan gendang telinga kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para sahabat pemburu dimanapun kalian berada. Saat ini kami telah berada di tengah sungai ya para sahabat untuk melakukan perburuan. Lihatlah luas pantai yang membentang di belakang, di hadapan, di samping, kanan, kiri, muka belakang ya para sahabat. Itulah tempat perburuan yang kita lakukan hari ini para sahabat. Doakan kami agar mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu batu yang berkelas dan berkualitas. Semoga kalian semua terhibur. Dan di sini seperti biasa ya para sahabat, kita melakukan perburuan. Berlahan kita melangkahkan kaki. Dan kita telah melihat ya para sahabat, alhamdulillah, kita melangkah langsung strike. Ada cintanya para sahabat, ini adalah batu kecubung bunga yang bermotif seperti lingkaran mata kita para sahabat. Alhamdulillah,
langsung strike perdana, mantap. Ya, itulah rezeki para sahabat, baru satu dua langkah kita langsung menjumpainya. Dan di sini kembali kita melihat batu yang berwarna merah merona, namun itu hanya batu jasper biasa. Jika telah mendapatkan strike dan memperoleh cintanya, yang pastinya kita akan lebih bersemangat ya para sahabat. Lihatlah, kembali kita melihat batu hitam. Namun sekali lagi para sahabat, batu ini bukanlah incaran kita. Kita lanjut. Dan setelah melalui petualangan yang membagongkan dan melelahkan ya para sahabat, akhirnya di sini. Dan kembali di sini kita mendapatkan cintanya, otomatis strike. Ini adalah jenis batu kecubung yang bermotif ya para sahabat. Meskipun warnanya tidak terlalu membegalkan hatiku ya para sahabat, namun ini pasti akan kita bawa pulang untuk menambah cintanya di rumah. Warnanya kurang jos. Yang pastinya batu ini mantap. Dan setelah melihat kesana kemari seperti maling ya para sahabat, kembali di sini ada cintanya, otomatis strike. Kali ini kita benar-benar mendapatkan batu aki yang menjagal hatiku ya para sahabat. Lihatlah, ini batu Sulaiman bergaris putih, namun ini hanya kulit luarnya para sahabat. Sulaiman berbentuk segitiga yang lumayan rapi ya para sahabat, dan ukurannya juga lumayan untuk batu tunggal. Alhamdulillah para sahabat, walaupun terdapat kristal di tengahnya, ini bisa kita asah dan jadikan satu batu aki. Mantap. Entah mimpi apa semalam saya para sahabat, namun kembali lagi hati saya terbegalkan. Kembali lagi strike. Ini adalah batu kecubung wulung ya para sahabat. Hitamnya hitam telah mengkristal, dan yakin ada selah merah di batu ini. Alhamdulillah mantap. Dan di sini para sahabat, setelah melalui perburuan, kami akan menyudahi video ini ya. Jika maaf ada salah kata maupun tingkah kami, hanya manusia biasa, tak pernah lepas dan luput dari silap dan dosa. Dan kami bukanlah siapa-siapa para sahabat, dan tak akan pernah menjadi apa-apa para sahabat tanpa dukungan kalian semua. Yang pastinya jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.